Kejayaan seseorang individu bergantung kepada sejauh mana tahap keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana firman Allah dalam surah Al-Mukminun ayat 1 hingga 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. Iman dan kejayaan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat pertama surah Al-Mukminun. Maka imanlah faktor utama kejayaan, dan keyakinan yang tinggi inilah yang akan melahirkan sikap positif yang disebutkan dalam ayat-ayat seterusnya. Sebagaimana yang diajarkan kepada kita dalam solat, begitulah yang harus kita amalkan dalam kehidupan seharian. Lakukan satu-satu perkara dalam satu-satu masa. Lakukan dengan sepenuh hati, bukan sambil lewa. Sebagai seorang pelajar yang cemerlang, sebaik-baiknya kita harus mengoptimumkan penggunaan masa untuk belajar dan mengisi masa rehat kita dengan perkara-perkara yang berfaedah. Namun, sebaik-baiknya kita gunakan masa rehat itu untuk mengambil wuduk, melakukan solat sunat dan membaca Al-Quran. InsyaAllah, apabila kita lebih rapat dengan Allah SWT, jiwa kita akan lebih tenang dan ia akan banyak membantu kita. Janganlah kita menggunakan alasan belajar untuk melanggari batas-batas pergaulan antara lelaki dan perempuan ajnabi. Padahal Allah SWT sentiasa ada, sentiasa melindungi dan sentiasa menolong jika kita mencari dan meminta padanya. Bukankah kita telah berjanji dengan ibu bapa kita untuk belajar bersungguh-sungguh? Lebih penting lagi, bukankah kita telah berjanji dengan Allah SWT untuk memanfaatkan peluang kehidupan sebagai seorang pelajar sebagai medan untuk kita mengutip ilmu, pengalaman dan pahala buat bekalan di akhirat sana?